Pemirsa, umat Islam di Amerika Serikat merayakan Idul Fitri pada 21 April, lebih cepat satu hari dari perayaan Idul Fitri di Indonesia. Bagaimana suasana Idul Fitri di Amerika Serikat? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Sharon Sumolang yang melaporkan langsung dari Wisma Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Sharon, bagaimana umat Muslim menjalankan ibadah Ramadan hingga Idul Fitri kali ini, Sharon? Selamat pagi, Mercy, dan juga selamat lebaran untuk rekan-rekan Metro TV dan pemirsa dimanapun berada. Saya bisa ceritakan sejak tadi malam gitu ya, tradisi yang tetap dilakukan oleh umat muslim di Amerika Serikat adalah dengan mengadakan takbiran. Salah satu masjid yaitu Imam Center, sebuah masjid di negara bagian Maryland mengadakan takbiran. Meskipun mungkin tidak semeriah kalau kita ingat takbiran di Jakarta atau di Indonesia gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat, antusiasme dan sukacita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kemudian tadi pagi nanti saya juga mendatangi Imam Center dan sholat id juga dilakukan dengan dibagi 3 shift yaitu pukul 7, pukul 8.30 dan pukul 10 dan berlangsung dengan hikmat. Saya bertemu dengan diaspora Indonesia juga yang menjalankan ibadah sholat id di Imam Center. Dan biasanya kalau lebaran pasti setelah sholat id kita akan ngumpul keliling ke rumah keluarga untuk bersilaturahmi. Itu juga yang akhirnya saya lakukan tadi, saya langsung beranjak ke kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika, yaitu di Wisma Indonesia, yang setelah vakum karena pandemi tidak membuka open house, hari ini kembali membuka pintunya untuk mengadakan acara halal bihalal, dan tadi tidak hanya dihadiri oleh komunitas diaspora Indonesia, tapi juga warga-warga di sekitar area DC, Maryland, dan Virginia untuk mencicipi Lebaran ala Indonesia. Dan kalau kita ngomongin lebaran ala Indonesia, mungkin gak akan lengkap ya kalau kita tidak menghadirkan juga hidangan khas Indonesia. Jadi tadi saya senang sekali, meskipun jauh dari rumah, tadi saya menikmati rendang, opor ayam, ketupat, lontong sayur, dan tentunya kerupuk. Jadi memang mengobati rindu untuk pulang ke rumah. Dan memang tadi situasinya sangat ramai. Info dari KBRI adalah sekitar 2.000 orang, lebih dari 2.000 orang yang mendaftar untuk hadir di acara tersebut. Dan bahkan diaspora dari negara bagian lain seperti ada yang dari jauh dari North Carolina yang kalau menyetir itu 5-6 jam. Dia bela-belain datang ke DC, ada juga dari New York, dari Boston. Jadi memang terasa senang dan hangat dan it feels like home untuk bisa ketemu dengan diaspora Indonesia di Wisma Indonesia tadi di acara halal bihalal. Merci. Ya, baik. Sharon, di periode lebaran kali ini bagaimana keterbukaan terhadap umat Islam di Amerika Serikat? Ya, memang agama Islam di sini merupakan minoritas, berarti populasi hanya 1% atau sekitar 3,5 juta orang dari seluruh populasi di Amerika Serikat. Namun studi mengungkap agama Islam ini terus berkembang. Gitu. Dan di sini, tadi rekan saya misalnya, kalau kita ngomongin keterbukaan, Randy Wicaksana di New York bercerita bahwa sholat id dilakukan tidak terbatas di masjid saja. Dia melakukan sholat id di Washington Square Park, yaitu di sebuah taman. Jadi meskipun agama minoritas, Islam di sini tetap diberikan kebebasan untuk beribadah. Dan selain itu, sekolah-sekolah di beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga sudah memberikan libur untuk siswa-siswinya merayakan lebaran sehingga mereka nggak perlu gitu bolos sekolah begitu. Dan memang tadi juga seperti di White House di Gedung Putih diselenggarakan perayaan Idul Fitri dan menurut pernyataan resmi dari Gedung Putih Presiden Joe Biden dan juga istri Joe Biden memberikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Laporan Anda dari Washington DC, Amerika Serikat. Semoga kehangatan Idul Fitri di Jakarta, Indonesia ini juga bisa dirasakan di Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, Sharon.